Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini saya nak berkongsi tentang ilmu. Bila mana bicara tentang ilmu, pasti ada cabaran yang kita akan hadapi, iaitu al-kasru fi tafkir, sifat malas berfikir. Bergetar hati ulama' sedunia tak kala membaca makalah agung di bawah maudhu' Apakah Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Islam, karangan Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama' dan tokoh pemikir yang ulung di India. Kata beliau, suatu ketika dahulu merata beli Islam memartabatkan nilai ilmu. Antaranya, Abu Ali Al-Husni Ibn Abdullah Ibn Sina dengan 246 karya perubatannya. Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dengan ratusan teori matematiknya. Itu cerita pertama mereka. Kita bergerak ke Nusantara pula, berfikir dan membayangkan tentang sebuah keluarga. Bermula daripada Abdul Karim Abdullah, Abdul Malik Karim Abdullah, Irfan Abdul Malik Karim Abdullah. Lihatlah pada keluarga Buya Hamka ini bagaimana mereka memartabatkan nilai ilmu berfikir tanpa jemu. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Sekian saja perkongsian daripada saya, Da'i Aini, aspirasi ummah menuju redha ilahi.